Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. وعن أبي شريح وعن أبي شريح الألدوي أنه قال لعمر بن سعيد رواية dari أبي شريح الألدوي bahwasanya ia telah berkata kepada Amr bin Sa'id wa huwa yab'asul bu'usa ila Makkah, dan dia itu sedang melantik utusan ke Mekah. Katanya, izanli ayyuhal amiru, izinkan kepadaku wahai amir, wahai raja, an uhaddisaka kaulan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa goda min yaumil fathi. Izinkan kepadaku wahai amir agar aku dapat bicara kepada engkau akan pembicaraan yang berdiri dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam esok hari daripada hari utuh Mekah. Sami'athu uzunayya wa wa'ahu qalbi, maka dua telingaku mendengar dia dan hatiku menghafal. Wa absarathu aynaya hina takallama bihi, dan dua mataku melihatnya ketika ia berbicara. Innahu hamidallaha wa asna alaihi, sesungguhnya ia memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian dia berkata, inna makkata harrama Allahu wa lam yuharrim an-nasu fala yahilu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyasfika biha daman wala ya'dada biha syajaratan. Semua kala, kemudian ia berkata, inna Makkah, sesungguhnya Makkah haram Allah, Allah sungguh telah mensucikan, telah mengharamkan, mensucikan. Walam yu'arrim an-nasu, dan belum pernah disucikan oleh manusia. Fala yahillu, maka tidak halal limri'in, bagi seseorang yu'minu billah wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayasfika biha daman, bahwa ia menumpahkan darah di kota Makkah. Ya. Makanya alhamdulillah di kota Makkah ya enggak terjadi perang ya. Kerjasama katanya sama Amerika ya, mungkin itu salah satu daripada ya kehendak Allah. Coba kalau umpama bentrokan, waduh bisa perang udah. Ini kalau umpama gitu Mekah seperti di Yaman, waduh, orang pergi haji bingung kan. Artinya semua udah kehendak Allah untuk jadi aman kota Mekah. Kita mah ya, jangan pikir yang buruk-buruk dah gitu, yang baik-baik aja. Saudi ini dukung ini itu urusan mereka. Yang penting kita pergi haji amanah begitu aja. Ya kalau umpama nih Pak, kota Mekah diserang gitu umpama gitu ya, gimana ntar tuh? Enggak aman. Iya, kita berkhusnuzon aja sama apa namanya, sama orang-orang Arab, pemimpin-pemimpin Arabnya. Dia lebih paham daripada kita, biasanya begitu. Dapurnya lebih paham yang punya daripada kita orang luar. Kayak kita orang mengatur tentang kita, lebih tahuan kita daripada orang. Rumah tangga kita dikomentari oleh orang, lebih tahuan kita sama orang. Jadi kita gak usah ngurusin orang gitu.
Ya, apalagi ada dalilnya seperti ini, ya. Aman. Ya, saya rasa ya pasti orang ya petinggi-petinggi Mekah, petinggi-petinggi Arab sana Saudi mempunyai pertimbangan yang matang. Ya seperti zamannya dulu Irak, Iran, Irak perang sama Amerika. Masya Allah, luar biasa itu. Dan ia tidak wala ya'dudu biha syajaratan, ia tidak menebang ya pohon. Fa in ahadun tarakhasa bi kitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seseorang yang membolehkan berperang ya bi kitalin Rasulullah, gitu ya, bi kitalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Rasul pernah membolehkan perang. Fakulu, maka katakan olehmu perang di sana di kota Mekah, maka katakanlah innallaha azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya dan ia tidak mengizinkan bagi kamu. Wa innama azina li fi sa'atan min arin, dan hanyasanya ia pernah mengizinkan satu saat untukku di siang hari. Waqad adat hurmatul yauma ka hurmatiha bil amsi falyuballighi syahidul ghaib. Waqad adat hurmatuha, dan sungguh telah kembali keharamannya, kesuciannya al yauma pada hari ini, ka hurmatnya seperti kesuciannya bil amsi kemarin. Falyuballighi syahidul ghaib, maka hendaklah menyampaikan oleh orang yang menyaksikannya yang enggak kepada ghaib, kepada yang ghaib, yang enggak hadir. Maka hendaklah menyampaikan oleh orang yang syahidu, yang menyaksikan, al ghaib, kepada orang yang enggak hadir. Faqila li Abi Syuraihin, maka dikatakan kepada Abi Syuraih, qala laka amrun, apa yang Amr berkata kepada engkau, apa yang dikatakan Amr kepada engkau? Qala, ia berkata, qala ana a'lamu bizalika minka ya Aba Syuraihin, saya ya mengetahui dengan demikian itu daripada engkau wahai Aba Syuraih. Ya, ya. Innal harama la yu'izu asyan, sesungguhnya tanah haram itu tidak melindungi orang yang maksiat. Wala faron bidamin, dan juga tidak orang yang lari dengan darah. Lari dengan darah maksudnya membunuh. Tidak melindungi orang yang membunuh. Wala faron bi kharabatin, dan juga tanah haram tidak melindungi orang yang lari. Ya, dengan lari maksudnya lari bi khurubatin, dengan merobohkan, menghancurkan kota Mekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzu, dan ini lafaznya. Fa iza ulima fala munafata baina hadzal ahadisi adallati ala anna Allah harrama Makkah yauma khalqis samawati wal ardi, maka apabila telah diketahui fala munafata, maka tidak ada yang menafikan, baina hadzal hadis dalati, di antara ini hadis-hadis yang menunjuki, ala anna Allah, atas bahwasanya Allah taala harrama Makkah, telah mensucikan kota Makkah, yauma khalqis samawati wal ardi, di waktu diciptakan langit dan bumi. Jadi udah lama ini ya, diharamkannya atau disucikannya kota Makkah ya di waktu diciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi pantas kalau Ka'bah itu menjadi kiblat kita dalam ibadah. Maka dikatakan Baitul Atik, ya, rumah atik, ya, rumah yang antik.
rumah yang antik. Yang antik itu maksudnya yang sudah lama. Wa bayyanal ahadisu dalatu ala anna Ibrahim alaihissalam ar-ramaha, dan hadis-hadis yang menunjuki telah menjelaskan atas bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan, telah mensucikan dia kota Mekah. Kenapa? Li anna Ibrahim ballagha anillahi hukmahu fiha wa tahrimahu iyyaha. Karena bahwa Nabi Ibrahim telah menyampaikan dari Allah akan hukumnya ya di kota Mekah dan pengharamannya di kota Mekah. Wa anna lam tazal baladan haraman indallah, dan bahwasanya kota Mekah senantiasa menjadi negeri yang suci indallah di sisi Allah. Qabla bina'i Ibrahim alaihissalam laha, sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum dibangun memang sudah ada itu ya, sudah disuciin. Kama annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktuban indallah khatiman nabiyyin, sebagaimana bahwasanya sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tertulis di sisi Allah seorang ya penutup para nabi. Jadi nabi kita itu sudah tertulis dari dulu. Sebenarnya kita pun begitu, sudah tertulis juga. Kita ini juga sudah tertulis kita ini. Cuma kita kan enggak tahu takdir kita di mana. Saya begini duduk di sini dulu masih kecil enggak nyangka begini kagak. Ya. Ya saya kecil tuh enggak nyangka bisa kayak begini, enggak tahu. Semua adalah qadar Allah. Ya, semua qadar Allah. Sama umur kita pun semua adalah qadar Allah, kapan kita matinya kita enggak tahu. Tapi yang jelas udah ditentuin kita ini. Tapi Allah sangat bijaksana sekali. Allah udah tentuin kita di masa akan datang. Ada yang menakutkan, ada yang menyenangkan. Tapi Allah bijaksana sekali. Apa Allah bijaksana sekali? Allah berikan kita akal yang cerdas. Biar kita bisa mikir mana yang akan mendatangkan kebaikan, mana yang tidak. Berulang kali Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala yaqilun. Ini menandakan kita disuruh mikir, Bapak Ibu-ibu sekalian. Kita disuruh mikir kita nih. Yang baiknya itu gimana? Yang baik, karena kita enggak tahu takdir kita di mana, tapi Allah berikan rumusan yang di mana akal kita bisa mencerna. Maka gunakan akal kita yang cerdas ini yang udah kita belajar. Bijaksana sekali Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak kasih tahu takdir kita, Pak. Ini kita apakah kita masih hidup 20 tahun lagi? 30 tahun lagi? 40 tahun lagi, 60 tahun lagi, mungkin saja. Tapi yang jelas bakal mati. Bagaimana, kapan, di mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Berakhir bagaimana kita nanti nih? Kita nggak tahu berakhir bagaimana. Makanya kita disuruh apa? Waspada. Akan godaan syaitan. Waspada. Makanya Allah kirim nabi, Allah kirim rasul, Allah kirim nabi. Nabi udah meninggal, dipesan al ulama warasatul anbiya. Artinya apa? Nabi udah titip tuh sama para ulama. Pegang ulama itu artinya begitu. Ikutin ulama itu pesan nabi begitu sebenarnya. Al ulama warasatul anbiya, itu tanya tuh ulama, tanya guru. Bagaimana? Nah, kata Imam Ghazali, guru ada dua, ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat.
tanya yang akhirat. Masya Allah. Kita nggak tahu Pak nih, di mana nih kita, bagaimana nanti. Jadi kita apa? Harus hati-hati, selalu waspada. Kata Imam Ghazali di awal kitabnya itu, waspada. Jangan pernah kita beramankan diri, jangan. Berapa banyak orang yang tadinya teman setia kemudian berpisah akhirnya di kemudian waktu. Banyak yang begitu? Banyak. Dikarenakan apa? Dunia. Ketika udah berbeda paham, dia arahnya dunia, dia arahnya akhirat, kita enggak sejalan. Kita cukupkan hubungan kita sampai di sini. Itu banyak orang begitu. Nah, jadi kita jangan pernah merasa aman terus. Ikutin ulama yang akhirat. Apalagi zaman sekarang nih Pak nih, zaman sekarang zaman orang pada berantem. Gunakan ilmu. Gunakan ilmu yang baik, yang benar. Gunakan akal kita. Jangan kita buang akal kita. Disuruh mikir kita, Masya Allah. Gunakan akal cerdas kita. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kulil aku walau kana muran, sekalipun diri kita yang salah, kalau kita salah. Ya, bilang salah. Ampura. Begitu Pak. Kalau kita salah, bilang salah kalau kita salah. Jangan kita mesti mangkrang aja, udah salah semua. Bela sana, bela sini. Siapa yang melawan ilmu bakal jatuh. Mama kita, walaupun guru, kita kelupaan baca kitab, salah mama. Fa'il kita baca, nasab, fathah kita baca. Ya guru harus akuin, ya, saya salah tadi tuh. Ngapa jadi fathah ya gue baca ya. Gampang aja, nah, maaf lah. Beres, udah tuh beres. Tapi kalau kita mau bisa aja sih hubungin sih, ya elah, pinter amat ngelesnya. Orang pinter Pak, orang udah pinter. Jadi kalau kita salah, kita masih ngeles, itu akan menjatuhkan nama baik kita dan kita nggak ada lagi di hatinya. Tapi kalau kita mengakui kesalahan, ya bukan lagi nggak ada kita di hatinya, kita akan diakui seorang yang jujur. Nambah cintanya dia kepada kita. Jadi kalau kita bingung bagaimana caranya, ikutin ilmu aja. Ikutin ilmu. Ilmunya begini. Insya Allah aman. Nah, kita disuruh banyak ngaji dan pakai ilmu, ilmu yang benar. Kan zaman sekarang nih apa, hukum bisa berubah lantaran dekat, hukum bisa berubah lantaran jadi pejabat, hukum bisa berubah lantaran nggak enak. Masa hukum berubah lantaran nggak enak? Masya Allah. Biar jujur. Ada orang Pak jujur Pak, jujur nih kalau kata guru saya kiai jujur. Ada orang dia kepengen naik jabatan, ya, pengen menjabat. Lalu dia pergi ke Banten. Pergi ke Banten nanya sama kiai Banten. Pengen ini, pengen jabat ini. Ya, pengen doa. Ya, biasa tuh orang tuh, banyak yang begitu tuh orangnya. Kata dia, jangan ngapa kesini, tetangga kamu no ada no kiai, ya.
minta sama dia, minta doanya sama dia, pulang sana ke rumah, disebutin namanya Fulan bin Fulan. Ini orang masih kagak percaya juga, pergi lagi tempat yang lain, masih di Serang juga, Pak, Serang Banten. Di tempat lain itu dibilangin juga, Pak, ngapa kesini, kesana aja, tetangga kamu ada si Fulan, namanya Fulan, disebutin namanya, disebutin, kan udah jelas banget itu kan. Akhirnya dia datang itu. Tapi sayangnya orang itu enggak nyebutin ceritanya, itu enggak disebutin. Ceritanya itu dapat dari orang lain. Dan alhamdulillah orang itu ya akhirnya menjabat. Artinya doanya dikabulkan dari sebab orang tadi itu, kiai tadi itu. Itu namanya kiai jujur. Itu kagak gampang tuh jadi kiai kayak begitu tuh. Coba kalau kita orang datang ke rumah kita, oh iya, dapat duit, amplop ya. Nggak gampang itu, Pak, jadi orang kayak begitu tuh. Jadi kiai jujur kayak begitu nggak gampang, susah. Saya punya guru juga kiai, guru kita kiai Syarifuddin. Beliau juga orang jujur tuh, kiai jujur, Pak. Apa? Waktu saya ngaji dulu, waktu itu saya ngaji sama beliau, lagi ngaji Fathul Qorib sama Irsyadul Ibad. Ya, beliau ngajar di sini nih di masjid Senggerahan. Ya, saya yang baca kitabnya. Ya, saya yang baca kitabnya. Waktu itu lagi nerangin cincin. Kata beliau, pakai cincin yang benar. Ya. Beliau pakainya di sini. Ya. Di jari manis. Saya depan kan duduknya. Ya, kata beliau yang cincin yang benar tuh, yang di sini kelingking. Saya dibenerin sama beliau tuh. Saya pakainya kan di kelingking. Iya. Iya, kan guru saya, kan guru kita kayak Mahfuz, beliau di kelingking pakai cincin. Masih beliau sehat di kelingking. Jadi beliau bilangin tuh. Padahal beliau pakainya tuh di jari manis. Tapi beliau akuin yang benar di sini. Subhanallah. Saya belum temuin tuh kiai yang kayak begitu, belum temuin saya. Itu namanya kiai jujur, Pak. Saya yakin beliau ya di kuburnya ya raudhah min riyadil jannah. Ya, saya yakin insyaallah. Kenapa itu jujur beliau tuh? Yang benar bilang benar. Yang salah bilang salah. Coba pernah dengar enggak tuh yang kayak begitu tuh ulama tuh? Pakai cincin di sini tapi beliau bilang yang sini yang benar. Yang sini benar juga sih, cuma yang sini yang Masya Allah. Susah, Pak, tuh begitu tuh. Kagak gampang, susah. Sama orang yang rokok sama. Ya. Dulu kata encing saya, encing Haji Miftah. Saya dulu masih anak muda, belum masih rumah di sana. Lu jangan ngerokok lah. Masih rumah. Ingat enggak, Cingit? Lu dia udah lupa tuh. Saya masih ingat tuh. Masih rumah di depan sini. Masih saya masih kecilnya, masih kecil saya. Masih sekolah apa kuliah waktu itu. Lu jangan ngerokok lah. Ya. Biar gua aja yang ngerokok. Dia udah lupa tuh. Gua pengen berhenti susah banget. Kemarin sakit, alhamdulillah berhenti kancing ya. Namanya beliau ini jujur, Pak. Pengen berhenti, tapi nggak bisa berhenti, susah. Tapi bagus itu. Jujur namanya. Susah tuh yang kayak begitu tuh, Pak. Kebanyakan kita bela diri terus. Susah, nyari kiai jujur susah. Betul, cara incing yang jujur juga susah. Masya Allah. Ini alhamdulillah beliau, Masya Allah, tabarakallah, anaknya di sini semua nih, Pak. Ada tiga anaknya di sini, Pak. Masya Allah. Ya, incing percaya sama ponakan ini. Mudah-mudahan jadi semuanya, amin. Ya. Anak kita semuanya jadi, amin. Ya. Ya, di zaman sekarang begini, Pak.
Masya Allah. Jadi harus bagaimana kita pegang ilmu, Pak. Pegang ilmu, lalu kita amatin, cerna dengan pikiran kita. Ada orang ribut-ribut, lihat kita, kita dikasih otak yang cerdas. Lihat, Pak, lihat. Lalu pahamin baik-baik. Pahamin baik-baik, enggak usah takut. Pahamin baik-baik. Dia ngomong bagaimana, dia ngomong bagaimana, kita lihat. Oh, iya, iya. Berarti yang benar ini. Begitu. Ya, jangan kita mau deh provokasi bahasa sekarang. Jangan terprovokasi, jangan. Gunakan akal cerdas kita. Istafti walau istaftau. Ya. Istafti kolbak walau istaftau. Ya. Minta fatwalah kamu kepada hatimu, ya, sekalipun mereka berfatwa. Itu ketika terjadi pergulatan pemikiran. Nah, kita lihat tanya bagaimana. Ya. Lianna Ibrahim, karena bahwasanya Nabi Ibrahim ballagha anillahi hukmahu, telah menyampaikan dari Allah akan hukumnya, fiha, ya, pada tentangnya, wa tahrimahu iya, dan pengharamannya akan dia, ya, akan tanah haram, pengharamannya maksudnya penyuciannya, wa anna lam tazal baladan haraman innallah, ya, dan sesungguhnya kota Mekah itu senantiasa negeri yang suci di sisi Allah. Qabla bina'i Ibrahim alaihissalam, sebelum dibangunnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mudhaf kepada fa'ilnya. Kama annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktuban indallah khatiman nabiyyin, dan sebagaimana bahwasanya sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis di sisi Allah, ya, khatiman nabiyyin, penutup para nabi. Ya. Sampai sini aja deh, ya. Oh, inna adama.